tak kemas lagi sebab tu tutorial house tour pun kita belum buat lagi. Kenapa mereka tak bagi tahu? Ai tutup ni dia tak nampak. Sebab saya tak suka dia ada sekali kat dalam. Bye bye. Hi everyone, welcome to my YouTube channel AI Isha. Okay, so hari ni Isha nak buat konten rutin Isha lepas berkahwin. Dia memang bila berkahwin ni rutin kita akan berbeza. Apa beza awak dengan ikan? Maksudnya macam contoh selalunya kalau Isha habis awal, Isha akan pergi melepak dulu mana-mana. Dia taklah melepak tapi Isha akan singgah sini, singgah situ. Tapi kalau balik awal, Isha akan nak balik rumah teruk. Sebabnya kita akan mikir Isha nak kena masak lah apa semua. Sebab selalu kalau balik dia dah pukul 4, pukul 3 gitu. And tambah-tambah lagi Isha kan duduk jauh sikit sekarang ni dekat KL. So macam kalau boleh Isha nak balik before pukul 3 ataupun before pukul 4. Kalau tak time tu traffic jam gila. Ni pukul 1:30 okey lah. So demi mencukupkan 18 konten. Ada berapa konten lagi? Tak tahulah. Jadi Isha nak balik rumah nak masak tapi ada fans bagi nasi. So Isha bawa balik dulu nasi tu. Nanti bolehlah sambil-sambil Aziz tunggu saya masak, dia boleh makan nasi tu dulu. Kalau orang tak bagi, Isha takkan beli kat luar. Tapi sebab ni ada orang bagi, tak apa, kita boleh makan yang tu dulu. And itulah Isha nak masak. Tapi rasanya dekat rumah itu Isha dah belikan bawal. Cuma Isha lupa beli nenas sebab Isha rasa macam nak buat ikan bawal sweet sour. Sebab tu je paling senang, goreng-goreng ikan. Lepas tu teruh siap. So sekarang ni kita nak pergi balik rumah. Saya takut husband saya tunggu sebab sekarang ni Aziz cuti hari ni. Esok dia dah bekerja. Jadi hari ni lah masa untuk saya masak tengah hari untuk dia. So jomlah. Okay, sebab Isha ayat hari ni saya nak buat konten rutin harian saya. So inilah rutin harian saya sekarang ni, iaitu memasak. Tapi hari ni Isha tak tahu nak masak apa sebab dari semalam kita dah beli barang dapur. Tapi Isha terlupa nak beli nenas sebab kita nak buat ikan bawal sweet sour. Kalau korang tengok konten semalam tu Isha ada beli ikan. Sorry rumah memang sepah sikit sebabnya memang kita orang tak siap kemas lagi sebab tu house tour pun kita belum buat lagi. Bismillah. So ni Isha dah keluarkan ikan awal-awal. Ni kiranya untuk makan malam. Sebab tadi sepatutnya Isha masak tengah hari ke, tapi sebab ada fans bagi makanan lunch tadi, so Isha bawa balik tu untuk Aziz. Kiranya makan yang tu dulu kalau tak bazir. Okay, sekarang ni Isha nak gaul ikan dulu. Kita nak goreng ikan sebab Isha nak buat ikan sweet sour je. Sebab yang tu je senang. Tomato dah ada. Lada kita guna lada cili padi tu je sebab Isha tak beli lada kau besar tu. Lada ke apa? Aku pun tak tahulah. Menggalak banget lah. Tak apa lada apa. Ikutlah lada apa pun. So kita nak buat ni dulu. Ikan pun Isha beli seekor je sebabnya kita orang berdua je kan. Okay, sekarang ni Isha nak start goreng ikan. Ni Isha siapa-siapa kunyit tapi sakit yang jari. Apa? So kita ada pembantu saya hari ni. Ni lah topi yang saya nak hari tu. Kenapa mereka tak bagi tahu? Ni lah topi yang saya nak hari tu. Tanya orang nak pakai, dia pakai kat rumah. Dia sesuai pakai dalam rumah. Ada sakit lah. Sebenarnya ni kenapa ya semalam? Kenapa? Tak tahu. Apa benda? Jari saya sakit. Sakit? Oh, semalam yang terlanggar pintu lepas tak ada orang layan. Terlanggar pintu? Bila masa? Semalam saya ada langgar pintu. Kita nak goreng ikan. Sekejap. Semalam saya ada langgar pintu. So, nak meluah dekat orang yang tengok lah. Tak ada dah, awak tak tanya. Meanwhile. Okay, saya nak goreng ikan dulu. Selalu orang buat ikan siakap kan. Tapi kita buat ikan bawal. Boleh ni? Boleh lah. Sebab boleh ni. Bismillah. Ni awak ni apa panjang kat dapur ni?
function saya. Awak tanya function saya. Ya. Yeah. Kalau saya tak ada, siapa nak masak nasi? Masalahnya awak mengganggu saya punya kerja. Saya nak goreng ikan ni. Nak bagi ke? Dah. Nanti kenapa? Biarlah dia. Apa? Ini bukan konten mengumpat kiki lah. Lupa hal. Okay, sekarang ni saya nak standby barang-barang untuk sos dia pula. Isha ada satu benda nak bagi tahu. Ada satu benda. Saya ada buat. Bila ni kan macam kadang-kadang pagi-pagi kena masak kan. Jadi saya pun buatlah siap-siap juga ni. Apa? Ni? Oh, ni. Nah. Saya ada pada hari kejadian dia membuat ni. Segala-segala bahan yang dah dihasilkan kan. Dia nak tunjuk dia cool lah depan saya. Ya betul lah kita. Masih ada penerbang rumput. Betul lah awak yang buat macam tu. Dah memang kena guna macam tu. Bukan dah tolak-tolak-tolak gitu. Ya tahu tapi awak dengan macam tu. Kepala-kepala macam tu. Ya tak kena. Takut saya. Tangan dia bergerak sehingga takut. Trauma. Tujuan saya dalam konten pada hari ini adalah sebagai pengganggu terbesar. Dia sebenarnya dulu, awal-awal, bukan dululah, beberapa hari yang lepas awal-awal lagi kami dekat sini, dia kata dia okey kalau dia tengah masak saya kat sini macam. Tapi ada satu hari dia buat pengakuan dia tak suka orang kacau ni. Jadi adakah saya patut di sini? Tak, ataupun saya di depan? Tak, masalahnya sebab hari itu awak... Janganlah kacau saya tengah shoot ni. 999. Adakah saya patut di sini? Ataupun saya di depan? Itu kan? Assalamualaikum. Start! Saya nak buat pengakuan lah. Sebenarnya, saya kesian dekat Isha sebab dia balik kerja penat-penat. Tapi dia still prefer untuk masak. Cuma semalam kita, macam saya cakap dekat dia, tak apalah semalam kita makan luar. Kan? Kita makan luar ke semalam? Kita tak makan luar tapi kita tapau makanan daripada luar. Sebab saya kadang macam kesian dekat dia. Mesti orang tertanya-tanya kita masak apa ni. Perlukah anda tertanya-tanya apa yang kami masak? Kenapa anda nak tengok? Sebab boleh, Lik. Sedangkan yang makan adalah kami. Anda nak tengok? Jawab ya baru saya bagi. Jawab ya, tak dengar. Dah. Dia tak jawab ya. Ya ke dia tak jawab? Diorang tak jawab. Okay, sekarang ni saya nak masak sos pula. Seterusnya adalah sos. Okey? Okay, macam yang korang tengok sekarang, ikan dah digoreng. Jadi Isha tengah siap-siap untuk buat dia punya sos. Sos. Sos kejap je. Sos kejap je katanya. Oi. Ni minyak ni. Kita pakai minyak sama je. Okay, sekarang Isha nak buat dia punya sos. Jadi bahan-bahannya apa? Ni bawang putih. Okey. Lepas tu ni cili. Cili giling. Lepas tu okay. Tomato. Dia sepatutnya ada nenas. Oh. Nak bagi manis. Oh. Ha, ni masam-masam yang kita kan. Oh. Rasa saya tak ada sebab yang ajik sejenis yang kalau makan dia memang nak pedas. Lepas tu, sos cili. Macam tu lah. Sos cili, sos tomato. Oh. Yang tu yang time saya buat Naomi lah. Tak apa dah. Saya rasa awak dah buka dah tadi. Tak, saya tutup balik sebab saya tengah bercakap kan. Kita nak buat sos. Panas. Dia tak tahu dah takut. Takut saya pergi pegang. Benda ni mesti dia pergi pegang. Macam kita letak, saya tumis bawang putih dulu. Saya tak tahu, mungkin ada setengah orang dia cara lain lah macam tu lah. Tapi ni yang cara ni yang tak yang kita makan dekat rumah tu. Yang tu sedap kan? Okay. Tapi kan, korang, cara dia memang lain. Isha masak. Saya tak ingat dia masak apa itu. Cara dia memang lain. Oh, paprik. Tapi rasa dia jadi. Kenapa?
Dan start daripada hari itulah saya macam, oh rupanya walaupun cara masak tu lain, tapi rasa dia masih lagi boleh sama. Itulah hari pertama yang saya tengok masak lain tapi rasa dia jadi. Muka tak nampak. Oh, muka saya tak nampak. Okey. Itulah hari pertama dan sejak daripada hari itu saya macam dah tak nak dah. Cakap, eh awak masak. Awak masak macam ni, awak masak macam ni. Saya tak nak. Mungkin awak tengok mak kot. Mungkin. Macam saya banyak ikut Umi. Lepas Umi pula dia jenis yang macam main. Capuak. Acapuak. Letak je. Acapuak. Pak saya dah pandai. Acapuak. Ini. Buat benda sikit pun. Lepas ni kita buat apa pula? Sekarang kita tengah tumis. Okay. So Umi kita nak letak apa? Oi, saya tak tahu. Biarlah saya pegang kamera tu. Saya tak tahu. Saya rasa kan? Kita perlu tunjuk tak macam mana awak masak? Mungkin ada orang nak tengok. Tapi saya sebenarnya saya tak selesa bila awak tunjuk. Sebab kadang-kadang macam resipi saya, cara saya macam ni. Lepas nanti orang akan, kenapa tak letak ni? Saya jadi takpelah, saya tunjuk lah. Kat situ dah nampak kita saling melengkapi. Sebab saya kuat cemburu. Saya tak suka orang tengok awak masak. Betul. Jadi biarlah macam ni je. Saya akan tunjuk hasil je dekat korang. Jangan sedekan api sikit. Lepas tu kita boleh letak apa dia, kalau dia ubi. Sebab saya nak beli nenas tadi. Nenas ada. Ni kita letak apa? Tomato tu. Kalau letak apa? Saya no komen sebab saya tak tahu. Oh, dia kena letak air. Sikit je. Sikit je. Oh. Nah, gelap. Air tutup. Ini dia tak nampak. Sebab tu saya tak suka dia ada sekali kat dapur. Sebab dia suka ganggu saya punya. Tapi hari tu cakap awak okey. Oh, dia tak okey. Tapi dia suka halang. Bye-bye. Ini saya perlukan bantuan awak sebab saya nak letak garam ni. Kata tak cukup, saya ada. Cepatlah. Okey. Kita garam. Garam. Ha. Saya tak suka. Dia memang akan suruh saya untuk bubur benda-benda ni. Yelah, sebab saya jenis yang makan tawar. Jadi bila saya jenis yang makan tawar, saya suruhkan dia untuk hidup saya. Okey, ni boleh try dah. Tapi saya tengok macam minyak banyak. Tadi saya dah letak sikit dah. Tak apa, minyak boleh diasingkan. Tadi rasa dah okey semua dah? Dah okey dah. Ini saya tambah sikit air. Sebab macam tak ada kuah. Jadi? Ha? Jadi? Jadi. Tak sabar. Nak kuah lagi? Saya dah kot. So, sekarang kita boleh angkat dan siap. Okey, dan siap. Tapi tomato ni kurang sebab saya guna separuh je tomato. Sebab saya masak bihun tadi, saya letak tomato. Dan ni je ada. Saya tak wani nak buat banyak sayur sebab saya takut kalau saya tak masak, dia rosak. Betul tak ya? Betul. Jadi bila macam nak masak dia ni, tak cukup pula. Ni tengok saya belah dua ni, sebab saya jadi kita. So dah siap, inilah hasil dia. Saya memang tak sabar nak makan. Nasi masak ngam waktu macam ni tadi. Ngam terus tengah ngam. Nasi masak. Jadi ini je ke? Ya, tu je lah. Saya rasa macam awak kena masak lagi. Masak apa lagi? Awak masak ikan kan?
Tak masak ketam. Ketam? Next time lah. Ya, kita. Okey. Kau nak try dulu? Tak, saya tak boleh try dah. Sebab saya confident dan saya memang dah tak sabar nak makan. Muka pel-pel lah tadi. Okay. So, itu saja. Konten yeah, kita pada hari ini. Ya, orang nak cakap, dia nak cakap. Okay, awak cakap. Awak cakap. Awak cakap. Awak cakap. Awak cakap. Saya pegang kamera, apa nak ni? Saya tak nak cakap. Cakap. Okay, itu saja konten kita pada hari ini. Jumpa di episod yang akan datang. InsyaAllah. Doakan kami supaya sentiasa ada idea dan lebih-lebih rajin untuk buat konten. Jumpa di episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.